Aksinya adalah aksi solidaritas sesama jurnalis yang dimana baru-baru ini terjadi pengancaman pembunuhan terhadap kami jurnalis yang ada di Aceh Tengah. Hari ini kami melakukan aksi solidaritas untuk meminta mendesak Kapolda Aceh agar serius mengungkap kasus ini. Kita minta segera diungkap siapa pelaku pengancaman terhadap jurnalis. Karena hal ini melanggar pasal 64 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Kita minta ini serius. Karena ini yang kita harapkan ini yang terakhir terjadi di Aceh terhadap pembungkaman terhadap pers.